Gue sebenarnya awalnya nggak main drum karena di keluarga gue tuh bokap gue hobi main gitar, ngajarin kakak gue main gitar, dan bokap gue ngajarin gue gitar waktu TK, jari gue nggak cukup panjang, akhirnya gue disuruh main bass. Jadi TK sampai SD gue main bass. Pendek cerita, SD kelas 6 kali gue baru ngeliat drum di kantor bokap gue, dan somehow nggak tahu kenapa gue tiba-tiba pengen main drum. Nah dari situ ya udah gue belajar drum, gue masuk ke Yayasan Musik Indonesia dulu waktu SMP, les di situ mungkin nggak terlalu lama ya, nggak sampai setahun. Habis itu ngeband-ngeband sama temen gue, band-band sekolah lah. SMP gue punya band cover Metallica dulu. Terus mulai ke SMA gue udah ada niatan untuk mau sekolah musik. Jadi gue udah ngomong ke orang tua gue kalau mau sekolah musik. Terus bokap gue bilang ya udah, yang penting lu buktiin kalau lu bisa serius gitu. Kalau lu bisa serius, lu bisa. Tandanya serius apa? Cari beasiswa sekolah musik gitu. Ya udah, pas lama nunggu gue les di Farabi dulu SMA. Habis itu gue tujuan gue mau ke Berklee College of Music di Boston. Tapi sebelum itu gue ke Kuala Lumpur dulu, International College of Music, karena di situ gue bisa ngambil 2 tahun pertama untuk nanti SKS-nya ditransfer ke Berklee, plus gue bisa ambil beasiswa untuk ke Berklee. So karena ada beasiswa itu, orang tua gue mengizinkan gue untuk pergi ke Berklee. Jadi dari waktu gue sekolah tuh tahun 99 sampai 2004 gue di Malaysia dan di Amerika. Pulang ke sini, yaudah, nah itu mulai main drum secara profesional. Pertamanya awalnya gue main sama Om Yance Manusama di Funky Tam nama bandnya, sama Barry Likumahua, Andre Dinut, Danto, sama Doni Yusran. Itu gue main di band namanya Pentatones, kita main di Jams, sama Om Idang Rashidi juga di bandnya dia. So gue main di Jams tuh 3 hari seminggu main di Jams reguler. Dari situ ya mulai ketemu orang. Gue masih main di orkestranya Mas Bontot, kadang-kadang sama Mas Indro juga, sama Mas Andi Rianto. And then gue punya band namanya Parkraft nih. Kalau cerita buru-buru agak susah. Tapi maksudnya sepanjang gue main reguler itu di Jams itu gue main sama orkesnya ya tadi gue sebutin. Terus juga gue punya band namanya Parkraft sendiri gitu. Tapi once Parkraft jalan, gue udah gak main sama siapa. Gue main sama Parkraft tok. Habis itu Parkraft udah gak terlalu aktif, gue main sama Glenn. Dari tahun 2000 berapa tuh ya, 2007 akhir gue main sama Glenn sampai sekarang. Gitu kira-kira cerita pendeknya. Gue bahas di workshop ini ada dua hal, tentang drum itself sama tentang drum production. Tentang drumnya sendiri gue mau ngebahas tentang gimana kita sebagai drummer bisa ngedrive satu band, kita bisa ngelead satu band, kita bisa nentuin dynamic, nentuin arahnya band itu mau kemana dari cara permainan kita. Dari kreativitas kita lah, kita mainin dynamic mungkin, kita ada break di situ. Dari cara kita feel seperti apa, kita bisa ngedrive band itu kemana. Itu satu. Terus tentang production, ya tentang production sebenarnya basically gue share pengalaman gue selama ini gue memproduce lagu, gue rekaman di studio, gue mixing produk gue sendiri atau produk orang lain. Gue share pengalaman gue tentang gimana mengcapture drum ini sebaik mungkin untuk lagu yang dimainkan gitu. Basically sih itu. Oke, gue sebenarnya kayaknya kalau gue dibilang multi instrumentalis belum layak, karena gue gue bisa main bass, gue bisa main gitar, tapi nggak segitunya sampai gue bisa dibilang multi instrumentalis. Gue menggunakan itu buat sebagai tool untuk gue mengarrange lagu atau memproduce gitu. Kalau bandingin susah nggak susah, kalau gue menurut gue sih susahan mana main satu alat instrumen dengan alat instrumen lain, menurut gue itu tergantung exposure kita dari kecil ya. Gue sampai sekarang susah banget main piano, nggak tahu kenapa. Buat gue piano tuh instrumen yang susah dibanding gitar lebih natural di gue. Kenapa? Karena dari gue kecil di rumah gue ada gitar, tapi di rumah gue nggak ada piano. Kalau menurut gue sih itu. Jadi buat gue
untuk belajar piano tuh effortnya lebih besar dibandingin orang lain pastinya. Orang lain yang dari kecil udah megang piano. Jadi susah nggak susah tuh pasti relatif ya. Buat lu susah, buat gue nggak susah gitu. Buat gue susah, buat lu nggak susah. So nggak ada sih gue bilang yang susah apa nggak susah. Yang ada instrumen susah terus jawabnya dikit lagi, itu susah. Canda, pokoknya ya gitulah. Menurut gue sih relatif aja. Buat drummer seluruh Indonesia, seluruh dunia, pantengin terus Tech Dung Drum Channel. Keep grooving. We'll be right back.